Insiden baku tembak mirip film laga telah mencoreng citra korps pengayom masyarakat. Tiga anggota Polri tewas di tangan rekan seprofesi. Sesungguhnya, ini bukan kali pertama arogansi penegak hukum menyebabkan kematian. Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan saya, Kenia Kusneni, akan mengantarkan beragam berita kriminal yang berimbang sebagai bagian dari kampanye menumpas kejahatan dalam Turn Back Crime. Senjata api milik aparat penegak hukum bisa menjadi dua sisi dalam sekeping mata uang. Sesuai fungsinya, senjata tersebut menjadi alat pengaman. Yang sering tak terduga adalah senjata organik itu kerap merenggut nyawa orang tak bersalah, bahkan rekan sendiri seperti yang terjadi di Blora, Jawa Tengah. 10 Oktober lalu menjadi malam yang mencekam di areal migas milik Saranagas Trembul, Blora, Jawa Tengah. Saat malam mulai datang, tiba-tiba saja warga mendengar suara letusan senjata api sebanyak 3 kali. Selanjutnya, 3 personel Brimob ditemukan tewas, satu diantaranya dalam kondisi mengenaskan. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang menggelar olah TKP menemukan dugaan sementara, salah seorang anggota Brimob tewas bunuh diri setelah menembak 2 rekannya. Berdasarkan kronologis kejadian yang dirilis Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono, kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 18.30 di lokasi pengeboran sumur minyak Saranagas Trembul di Blora, Jawa Tengah. Saat mendengar 2 kali bunyi tembakan, salah seorang anggota Brimob yang tengah mandi, Brigadir Slamet, keluar dan melihat 2 rekannya, Brigadir Budi Wibowo, 30 tahun, dan Brigadir Ahmad Suprianto, 35 tahun, sudah terkapar. Brigadir Slamet kemudian diminta pergi oleh Bribka Bambang Tejo, 36 tahun, yang saat itu memegang senjata AK-47. Namun setelah pergi, kembali terdengar sekali bunyi tembakan. Karena penasaran, Brigadir Slamet kembali ke tenda dan menemukan Bribka Bambang Tejo sudah ikut terkapar. Brigadir Budi Wibowo dan Brigadir Ahmad Suprianto tewas dengan luka tembak di bagian dada. Sementara Bribka Bambang Tejo tewas dengan luka tembak di kepala dan posisi senjata berada di dekatnya. Diduga ketiga personel Brimob yang bertugas menjaga sumur pengolahan migas di tengah hutan tersebut terlibat pertikaian yang dilatar belakangi motif pribadi. Di tangan oknum tak bertanggung jawab, atribut penegak hukum seringkali dimanfaatkan untuk mengancam orang lain. Pekan lalu, seorang dokter yang mengaku anggota TNI menodongkan pistol ke petugas parkir. Alasannya sungguh sepele, hanya gara-gara tak mau membayar tarif parkir. Inilah detik-detik ketika seorang dokter yang mengaku sebagai anggota TNI mengancam seorang petugas parkir di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, 6 Oktober lalu. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat korban keluar dari pos jaganya dan menghampiri pelaku yang bernama Anwari. Rupanya petugas parkir tersebut meminta pelaku untuk membayar tarif parkir. Tanpa disangka, permintaan tersebut memicu amarah sang dokter yang menggunakan mobil dinas TNI. Setelah sempat menganiaya korbannya, pelaku kemudian mengeluarkan senjata api untuk mengancam petugas parkir tersebut. Bahkan pelaku sempat menembakkan senjatanya ke udara. Korban yang berusaha melarikan diri akhirnya bersujud di kaki pelaku seakan meminta ampunan. Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini kemudian menahan sang dokter. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, tersangka menggunakan kendaraan dinas TNI milik istrinya yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tersangka sendiri dipastikan bukan seorang anggota TNI. Ia hanya pernah bekerja di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sementara itu, tersangka Dr. Anwari mengaku menyesali perbuatannya. Tidak bisa menjawab, Pak, wartawan yang terbaik. Ya, Pak. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pikiran saya sudah kan. Tapi menyesalah, Pak. Jelas menyesali perbuatan itu. Dari penyelidikan sementara, pelaku memang mengantongi izin kepemilikan senjata api berjenis Glock 72 ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan serta pasal 335 tentang ancaman. Dari Jakarta, tim liputan untuk Turn Back Crime RTV.
Ulah dua polisi yang mabuk miras mengakibatkan tertembaknya dua wanita di Garut, Jawa Barat. Turn Back Crime segera kembali.